Terlihat sesosok pria yang sedang mengawasi kendaraan sekitar kemudian melancarkan aksinya dengan cepat. Dengan cekatan ia mematahkan spion mobil Range Rover yang terparkir di depan gerbang rumah sang artis. Pencurian dua buah kaca spion mobil milik Ibnu Jamil yang sedang terparkir di depan rumahnya di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tengah malam saat kondisi sedang sepi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.